Pengguna kendaraan yang melintasi Jalan Pramuka Kelurahan Lanjas Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dibuat heboh. Lantaran sebuah mobil bernomor polisi KH1506ET tiba-tiba terbakar saat melaju dari arah SPBU Pramuka Jumat malam, sehingga melumpuhkan arus lalu lintas jalan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kuat dugaan mobil carry terbakar akibat terjadi konsleting listrik pada kendaraan tersebut. Begitu ada informasi kebakaran, saya langsung meluncur sini aja, Pak. Cukup lama itu, sekitar setengah jam, karena itu minyak. Jadi terpaksa kita pakai sabun, pakai busa, karena itu baru dia padam dengan... Tak lama terbakar, kobaran api akhirnya bisa dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Namun demikian, akibat kebakaran mobil itu sempat mengundang perhatian warga dan pengendara yang sedang melintas. Dari Maratewe, Tim Liputan, Batara TV mengabarkan.